Bang Dani, kali ini kita bertemu dengan satu persatuan yang cukup besar di Teluk Bayur. Nah, jadi kita mau berbincang-bincang dulu dengan beliau ini, karena ibaratkan kita selalu butuh orang yang memotivasi kita dalam kehidupan. Jadi di sini kita termotivasi, kita bertanya-tanya sedikit tentang kepada ketua dan bapak korlapnya. Nah, jadi kita tanya-tanya sedikit tentang edukasi yang ada sama beliau ini. Untuk perkenalannya nih, ini namanya siapa dengan apa? Namanya siapa dengan sebagai apa gitu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan, nama saya asli JP Samsul Mario. Kalau di pusaka, jabatan ketua pusaka daerah saya Teluk Bayur. Untuk bapak di sampingnya ini, bapak korlap kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya nama aslinya Bahri, jabatannya korlap pusaka Teluk Bayur. Tanyakan itu, pusaka ini berdirinya di Teluk Bayur dulu lah, baru kita tanya sejarahnya yang awal kali berdiri. Jadi di Teluk Bayur ini berdirinya ini tahun berapa itu Pak Bun. Ketua ini? Bobon. Bobonnya apa namanya tadi? Kami Jepara kah? Kalau kada salah itu kami yang keempat. Kami korlap keempat. Mungkin Bobon sekitar kan? Keempat itu ya 20-an tahun lah sudah Teluk Bayur ini lah. Lama lah. Ya. Kalau untuk berdiri di ini pusatnya, kalau pusaka ini di mana pusatnya gitu Pak? Kalau pusatnya di PP-nya kemarin kan di Nunukan, bukan di Nunukan sih, karena ketua umum kita almarhum Haji Paridil itu meninggal, dia bupati di wakil bupati di Nunukan. Kalau pusatnya itu DPP Samarinda. Samarinda. Ya. Nah, untuk visi misinya ini apa ini Ketua, visi misinya yang diterapkan sekarang ini kan? Nah, kalau untuk visi misinya pusaka khususnya lah mungkin Kabupaten Berau, kami dari Teluk Bayur, visi misinya itu ini mengayomi masyarakat. Satu, salah satu contoh masalah tenaga kerjaan, satu membantu khusus saya memang warga asli Teluk Bayur sini sebaik dia, dan kedua maupun teman-teman yang penting dia belum di sini KTP Berau lah. Jadi membantu orang bekerja juga lah kan Ketua di sini. Ya. Dan satu lagi tanpa minta pamrih. Nah, itu. Sisen pun enggak pernah meminta. Nah, ini untuk pertanyaan untuk ke Bapak Korlap kita ini. Kegiatan yang paling ditonjolkan di pusaka ini apa ini, Bapak Korlap kita ini? Yang paling ditonjolkan itu untuk saat ini memang kami itu selalu membantu anggota masyarakat masalah pekerjaan. Jangan dulu jelas, paling penting itu. Jangan juga apabila ada warga yang kesusahan di tempat dengan pusaka, kami siap turun, siap bantu. Nah, untuk personil ini Ketua, personilnya ini ada berapa ini kalau untuk di Kecamatan Teluk Bayur ini? Kalau Teluk Bayur sekarang mulai bertambah, itu sekitar 200 lebih khusus Teluk Bayur. Itu belum di DPC lain itu kan? Khusus Teluk Bayur. Khusus Teluk Bayur itu 200. Lebih. 200. Nah, jadi belum lagi di DPC lain, karena kita di DPC lain kan udah punya data yang valid, jadi kita yang tanya di situ. Nah, ini untuk masuk pusaka ini persyaratannya apa itu Pak? Kalau persyaratannya dia itu masuk pusaka cuman fotokopi KTP sama isi formulir dan foto 2x3 atau 4x6 2 lembar lah itu aja sih. Nah, untuk di pusaka ini kan
kepanjangannya persekutuan suku asli Kalimantan. Iya, betul. Nah, jadi persekutuan ini kan ada macam-macam kan, Dayak, Banjar, Kutai. Nah, ini adakah suku-suku tertentu yang tidak boleh masuk atau yang boleh gitu? Jadi kita jelaskan sedikit lah. Kalau khusus pusaka, kalau khusus pusaka memang toh ada di luar Kalimantan ada yang masuk. Tapi kita bahasanya di sini ada binaan membedakan tuh KTA. Kalau yang asli Kalimantan itu ground kita di belakang itu warna kuning. Kalau yang orang pendatang di luar Kalimantan dia biru. Kita binaan. Seandainya ada teman-teman masalah, bukan kita dalam arti memasangkan di Anda, ini orang kamu, tolonglah dikasih tahu, kita aturlah baik kan, betul-betul sih. Nah, jadi untuk suku-suku itu memang ada kategorinya, ketua-ketua. Ya, ada kategorinya. Itu kalau perlakuan kan pasti sama. Ya. Nah, terus untuk apa? Untuk yang kegiatan-kegiatan sosial itu. Misalkan ada lagi kan, misalkan ketua? Kami kolak. Ada. Kami biasanya itu per tahun itu adalah biasanya membagi rezeki. Bagi rezeki. Ya. Ada macam janda-janda, orang pensi, ya. Itu insya Allah per tahun itu kami ada. Oh, dalam terus. Nah, jadi untuk kawan-kawan, kalau mau masuk pusaka tadi seperti yang dikasih tahu tadi, cukup fotokopi KTP, isi formulir, dan membawa foto 2 lembar. Ya, lembar tadi. 2x3 atau 4x6. Jadi kegiatan sosialnya itu ada berbagi sembako, berbagi rezeki lah kepada kawan-kawan, dan juga mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di sekitar kita paling tidak kan. Nah, jadi coba, ini kan persatuan. Ada kan misalkan pasukan khususnya itu, Pak? Karena namanya kita persatuan kan, kalau tahu diganggu orang kan pasti ada gitu. Kalau pasukan khusus, kalau khusus di Kabupaten Berau lah. Kalau pasukan khusus itu sejenis ini, dia kan ada propos apa segala macam. Tapi kalau pasukan khusus ini gini dia, ada orang-orangnya pangkal 5 buaya kuning, yaitu ketua kita di Kabupaten Berau namanya Ipai. Nah, ada memang beberapa orang yang punya logo atau lambang sendiri yang tertentu ada di situ, pangkal 5 buaya kuning semua di situ. Itu sih. Tapi orang-orang tertentu aja kan terlihat. Dan orang-orang kita juga asli Kalimantan juga. Nah, berarti kawan-kawan ini ada pasukan khususnya juga kawan-kawan. Nah, ini untuk yang agak dalam sedikit ini. Kalau tidak boleh dibuka, tidak apa-apa. Kalau tidak boleh, tidak apa-apa. Biasanya kan namanya pasukan kan khusus kan, pasti punya dibekali ilmu bela diri gitu. Ilmu bela diri apa yang biasanya dipelajari orang-orang pusaka gitu, Pak? Kalau pusaka ini aja, kalau kami tidak pernah namanya, memang Pak kita harus dibekali ilmu seperti bahasanya tuh ya tahan ujung lah. Betul. Tapi bahasanya kami pusaka di sini, kami tidak pernah namanya menampakkan. Betul. Tapi kalau kami diganggu ya bahasanya siapapun itu ya banyak-banyak pusaka minta maaf dari mundurnya. Nah, nah, ya kan sedikit bahasanya. Itu aja sih. Nah, jadi itu ada pembekalan ilmu bela diri khusus itu kawan-kawan. Nah, jadi ini untuk pesan penutup kita. Apa pesan moral ketua dan korlap untuk masyarakat yang ada di Teluk Bayur? Pesan moral itu terkait berupa ajakan, terkait itu berupa motivasi supaya bisa jadi pembelajaran yang diterapkan masyarakat gitu kan. Kalau aku sih terakhirlah penutupan kan. Prinsip kita itu harus begini. Kenapa kita tidak bergabung? Kita kuatkan karena kita pesan, jangan bahasanya kita mau jadi penonton di kelahiran kita sendiri. Dan kedua, masa orang luar bisa menikmati hasil kita, kenapa kita orang asli sini, tembuninya kita di sini, lahir semua di sini, kenapa kita tidak bisa merasakan hasil kelimatannya itu lahir. Ya itu.
Betul. Jadi bahasanya tuh kalau bahasa orang Bahari itu kita makan mandi cuci berak tuh di sini. Nah, ya. Jadi selain kita harus mengabdikan diri di sini, ya, kita juga harus menikmati hasilnya gitu. Ya, ya. Nah, jadi mungkin begitu, mungkin dari ketua kita dan Bapak Korlap kita, mungkin ada lagi kayak yang mau disampaikan ini. Tambahan-tambahan. Korlap sampaikan, Korlap tambahan. Kami dari pusaka Bayo selalu berjuang untuk masalah pekerjaan, apalagi kosan yang boleh dicatat termasuk banyak di Berau sini. Masa kami mau jadi penonton tongkang lewat dari kampung kami, kami hanya menonton saja dan orang asli sini hanya melihat saja, itu aja sih. Ya kalau memang ada teman-teman atau kerabat yang ingin bergabung, kami siap menerima ya. Itu saja dari kami. Jadi kawan-kawan, pusaka ini tidak pernah menampakkan ilmu bela diri mereka. Jadi ada tapi tidak dilihatkan gitu. Jadi ketika bermasalah baru itu keluaran semua itu. Ya. Kalau ilmu, kalau pusaka kita sistemnya kalau dari presiden ke pusaka seluruh Kalimantan sampai Brunei Malaysia itu kita bahasanya. Presiden itu ingatnya kita di dua alam, alam nyata, alam goib. Paling mungkin kalau seandainya pas ada ribut bisa paling kita bahasanya itu ya kayak ritual memanggil lah. Jadi itu memang ada tradisi orang kami Kalimantan untuk memang bahasanya itu membunuh tanpa menyentuh lah. Jadi ya, tapi bukan berarti kami anarkis gitu lah. Ya. Kami itu cinta damai tapi ketika diganggu kami lebih cinta kematian gitu lah. Begitu lah bahasa kasarnya itu lah. Jadi mungkin itu aja yang kita tanya-tanya malam ini. Kita enggak bisa bertanya lebih jauh karena mungkin kita enggak punya data yang valid, tapi untuk yang ada ini kita bertanya sesuai yang ada kenyataan di sini gitu kan. Jadi kita bertanya untuk di cabang sini dulu kan, nanti siapa tahu kita ketemu dengan pembesar-pembesar lain kan. Mungkin sahabat Paman Dhani kan, mungkin untuk sekarang kita masih kecil tapi di dalamnya orang-orang besar semua gitu lah. Jadi kita mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan untuk yang ada di pusaka sini karena tujuan mereka juga baik kan. Selain sosial mereka juga ibaratkan membangkitkan persatuan, karena kalau kita sudah bersatu orang itu bingung mau nganu kita dari mana. Nah jadi itu aja dulu mungkin dari kami kawan-kawan pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup pusaka. Hidup pusaka. Hidup.